Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardh bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma astafiduhu fi hadha al-majlis hatta taruddahu alayya fi waqti ihtiyaji ilayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari bersama-sama bersyukur pada Allah dan baca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa pandai bersyukur dan bersyukur segala karunia Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah ta'ala. Salam dan salam semoga terlimpah kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in dan tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Biqouli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya masyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para pendengar di rumah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, rangkuman ataupun penjelasan tentang keutamaan-keutamaan masjid akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambahkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qamakal Niatinsun Naji Lillahi Ta'ala. Keutamaan-keutamaan dan kemuliaan masjid sebagai berikut. Yang pertama dan sampai terakhir kemarin sudah saya jelaskan ya, beberapa hari yang lalu. Tentunya ada yang masih ingat dan ada pula yang sudah lupa, karena kita ini sudah sepuh ini bagikan mengukir di atas air. Sebagaimana Hasan Al-Basri, ya Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, mengukir apa belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagi mengukir di atas air. Kalau kita tidak terus ukir terus, kita belajar terus, sudah tua begini ya lupa terus begitu. Yang tidak lupa itu uang kita dipinjam orang. Nah, kalau kita pinjam uang di tempat orang kita lupa. Itu maksudnya ya, orang tua itu begitu. Kalau kita uang kita dipinjam orang baru kita ingat, tapi kalau kita pinjam ke orang kalau sudah tua ini banyak yang lupa. Itu bahayanya itu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah bagian negeri yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di antara kita hatinya tidak cinta kepada masjidnya Allah ini, maka periksalah hati kita, ahli surga atau ahli dekat di tengah-tengahnya, yakni tidak masuk surga, susah masuk surga dan masuk neraka. Ada dulu di surat Al-A'raf sudah pernah kita terangkan bahwa kelak itu ada orang yang amalnya 50% baik, 50% tidak baik. Itu akan menggantung namanya di A'raf, yakni ada dinding pembatas yang di sana di atasnya itu dihuni oleh manusia yang amalnya separuh baik, separuh tidak baik, menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja seberat semut budak baik, maka dia masuk surga. Tidak usah pakai naik ke atas di A'raf. Jadi sebut surat Al-A'raf itu begitu. Sedikit saja beratnya buruk ya,
sedikit lebih berat seberat semut kuda atau biji sawi, langsung masuk neraka di situ. Maka kalau kita kepingin cinta kepada negeri yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yakni masjidnya Allah Subhanahu wa taala, gemar itikaf di masjid, yakni contoh seperti kita ini, diniati itikaf dan diniati ta'lim, artinya diniati belajar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda-tanda panjenengan yang hadir, yang bertahan adalah insyaallah tanda-tanda ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lah aku protes Pak Ustaz, aku ini juga sembahyang masjid tapi aku enggak suka ta'lim Pak Ustaz. Ya mudah-mudahan kelak mendapatkan pertolongan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ta'lim begini dapat tambahan, ya tambahan. Jadi jamaah ke masjid termasuk memakmurkan masjid mu'annakun fil masajid. Ya berarti artinya kepingin sholat itu ke masjid terus, itu termasuk memakmurkan masjid. Kalau panjenengan bertahan subuh mau apa ini ngaji Al-Qur'an, berarti tambahan ilmu dan tambahan pahala selain daripada niat sholat berjamaah. Istilahnya itu bonus Pak, sekarang ini kita itu bonus. Harus niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang dicintai Allah adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau duduk di masjid jangan sembarangan. Ada kadang-kadang kakinya dibuat seperti kita di rumah ya. Jadi kita itu ya agaklah sopan santun, punya etika yang harus kita penuhi di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sembarangan maka berarti hati kita di dalam masjid tidak menghadirkan diri kita seolah-olah kita tidak dipandang oleh Allah, Allah tidak melihat kita. Begitu kira-kira. Makanya kita sembarangan di dalam masjid. Coba kalau kita melihat, oh ini rumahnya Allah, ibarat kata kita itu di istananya Bapak Presiden Jokowi, maka pasti kita akan merunduk dan sopan satu. Gino betul Mas Zainal? Betul Mas Zainal? Oke. Orang Makassar ya, orang Makassar kan bisa bahasa Jawa. Mungkin saya ini Pak Ustaz. Ya. Kalau Presiden langsung melihat orangnya. Ya. Jadi tunduk. Tapi kalau Allah dia tidak melihat, dia tidak melihat. Jadi di situ. Nah, makanya di situ imannya, kadar imannya itu masih harus diperbaiki. Makanya kalau di masjid ta'lim begini tidak percaya bahwa sekarang ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, saat ini kalau niat kita benar zikir ya, mengajar, kemudian kita belajar mengajar di majelis ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Rasulullah, Rasulullah melihat rahmat yang turun di atas kita, yakni di majelis kita. Itu kata baginda Rasulullah. Pada zaman sahabat, zaman Rasulullah, sahabat ini seperti kita ini, begitu. Ma kuntum taqulun, kata Rasulullah, apa yang kalian ucapkan? Rasulullah bertanya. Kemudian Rasulullah menyambung, sesungguhnya aku melihat rahmat turun. Ya, maksudnya turun di tempat kita ini atau di tempat para sahabat zaman dahulu itu yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi bahwa malaikat, ya malaikat ini menaungi kita, sayap-sayap malaikat ini ya. Kalau kita beriman kepada Allah, percaya, itu hadisnya Rasulullah percaya. Kok kita kok tidak percaya dengan hadisnya Rasulullah, maka termasuk barang siapa yang ingkar kepada Allah dan yang ingkar kepada Rasulullah tak akan mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mencintai orang ya, yang kita cintai itu orangnya cinta kepada Allah, sama juga kita
itu juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau panjenengan Mas Jainal membenci orang yang mencintai Allah, maka Mas Jainal otomatis membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa, ya dulu saya pernah disuapi guru saya, yang guru saya disuapi oleh gurunya, gurunya beliau pernah disuapi oleh guru-gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya, ijazah itu sampai kepada sejelek-jeleknya saya pernah disuapi guru mulia saya. Guru mulia saya. Masya Allah, subhanallah. Tak lulus SD Mas Zainal, tapi punya pondok pesantren hampir 1 triliun pondoknya itu. Sekarang kalau di teruskan itu mungkin 1 triliun bangunannya mungkin. Tidak lulus SD, 4 sekolahnya 4 SD saja sudah. Tapi hafiz Quran dan juga mulia betul karena terus memegang teguh ilmu Al-Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau kita tidak mencintai negerinya Allah ini, yakni masjidnya Allah ini, ya tahu sendirilah kalau orang tidak mencintai, ya pastilah benci. Yang pertama, keuntungan kita adalah apa ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, negeri yang paling disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Senang kepada Pak Musliman? Pak Musliman, senang. Di masjid senang ya? Kalau sehari semalam di masjid nanti dicari istri, ditanya berasnya mana gitu. Maksudnya ya, harus pulang cari nafkah juga. Yang kedua, membangun masjid sama dengan membangun rumah di surga. Dulu pernah saya sampaikan semuanya tentang dalil-dalilnya. Walaupun bata, ya, walaupun bata satu biji semen 1 kilo, pasir 1 ayaan umpama begitu, dan semuanya itu serba apa yang kita bisa kasih sedekahkan ke masjid semampunya, itu termasuk bagian daripada satu kesatuan bangunan masjid. Bahkan diterangkan di dalam hadis, cukup ya, kira-kira cukup untuk tempat bertelur seekor burung. Berarti kalau bata itu kira-kira cukup dapat untuk bertelur seekor burung, Pak. Cukup, Pak, ya. Peta apa itu, tempat bersarangnya burung itulah, kira-kira begitu. Itu termasuk di antaranya membangun masjid. Ya, kalau syukur-syukur bisa membangun semuanya, alhamdulillah. Bahkan kemarin saya pulang ke Jawa ini, saya mendengar ada suatu kampung yang taksirannya itu kurang lebih 10 miliar habisnya masjid itu. Sekarang baru 7 miliar, mungkin 70-80% baru sekitar begitu lah bangunannya. Tapi ada orang kaya, Pak. Orang kaya di Kudus punya perusahaan itu menyediakan 20 miliar untuk masjid itu. Akhirnya orang-orang kampung di sana protes. Wah, kalau diborong sendiri, Pak, masa surganya diborong sendiri nanti di kiamat? Hari kiamat. Tidak mau orang-orang di kampung itu. Akhirnya terus bergotong royong, saling membantu. Akhirnya masjidnya sekarang wujudnya sudah 80%. Alhamdulillah. Tapi walaupun bangun masjid, jangan saling bangga membanggakan. Masjid itu bagus, tapi tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Tidak pernah mau taklim di masjid. Itu tandanya bermegah-megahan. Itulah tanda, adalah tanda akhir kiamat akan segera datang. Allah SWT. Yang ketiga, masjid dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak masjid yang kemarin ada di Palu, Mas, ya, bukan Makassar tapi Palu, Mas, ya, ada masjid yang tidak tenggelam oleh tsunami. Itu termasuk di antara masjid untuk renungan untuk kita. Masjid yang kokohnya kalah dengan gedung-gedung tinggi, ya, tapi diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Aceh 2004
ya apa ini masih masih Darussalam gitu. Iya mas, tahu nggak namanya masjidnya? Masjid Darussalam gitu. Itu Darussalam diamankan oleh Allah, aman daripada bencana. Itu masjid yang insya Allah itu halal duitnya, jadi aman. Kalau duitnya ada tercampur-campur barang yang syubhat yang haram, ya dibenyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Itu yang nomor tiga. Yang nomor empat, memakmurkan masjid adalah mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita memakmurkan masjid, mau nyapu masjid, mau buang-buang apa kotoran-kotoran di masjid kita buang, termasuk di antara orang yang akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan taklim di sini mendapatkan petunjuk yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Oh, ternyata masuk masjid harus pakai kaki kanan berdoa, kemudian ada adab. Itu namanya ilmu yang harus dipelajari di mana-mana tempat, tidak diwajibkan juga kepada saya. Tapi semua tempat yang ada majelis taklim silakan datang sesuai dengan keinginan hati, ya. Mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor lima, tempat orang beriman. Ya kalau Mas Zainal ini ya senantiasa datang ke masjid, teman-temannya juga yang datang ke masjid, berarti Mas Zainal tanda-tanda orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu melihat orang yang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman. Hadis Imam Ahmad At-Tirmidzi. Ya, jadi kalau ada orang sering ke masjid, bukan cuma datang ke masjid buang air saja Pak, itu kan datang setiap hari kan pagi sore datang ke masjid Pak Ustaz. Ngapain dulu? Oh, ke toilet. Ya bukan orang dari orang beriman kepada Allah. Ya. Ada itu sekarang sudah alhamdulillah sudah aman, tidak lagi orang yang iseng di toilet masjid. Jadi baru-baru saya ada yang iseng ke toilet masjid setiap hari tidak disiram. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Yang nomor 6, salah satu petanda kiamat, yakni sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kiamat akan tegak sehingga manusia berbangga-banggaan dalam yakni membangun masjid-masjid. Hadis Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Ya. Jadi kalau orang dengan Pak Haji Nur umpama patungan dengan saya, patungan dengan Pak Haji Irsyad, patungan dengan Pak Musiman, Pak Haji Ponidio bangun masjid tandingan di bawahnya SD sana. Lebih besar dari Masjid Ali Ikhlas. Siapa dulu dong ini? Kalau ucapan isinya ya enak. Kalau setiap subuh itu ada kajian dan juga ada sarapan ikannya ikan bakar umpama. Bangga, tanda-tanda itu akhir zaman. Hati-hati ya. Itu yang nomor 6. Yang nomor 7, menjaga masjid membuat kubur menjadi terang. Yang menjaga masjid, ya contoh orang yang muadzin termasuk menjaga masjid, yang menyapu masjid, menjaga masjid juga termasuk di antaranya. Apalagi ada, kalau di sini itu bahasanya apa Pak kalau menjaga masjid itu di sini? Apa? Marbut. Nah, itu marbut luar biasa ya. Kalau di tempat saya marbut Magersari. Kalau di tempat saya Magersari. Jadi orang-orang yang apa ini menjaga masjid itu nanti kuburannya terang. Ya, kuburannya terang. Mas Zainal pernah mendengarkan kisah ini dari Mas Zainal. Ada soal kuburan yang kuburannya itu terang. Kemudian orang yang melihat tadi pulang, apa itu mencari tahu siapa sih pemilik kuburan ini. Kemudian awkamakol Allah Alam Bisawab, bertemulah orang itu bertanya kepada seorang janda yang suaminya dikubur di kuburan itu. Kemudian singkat cerita,
ditanyalah ibu itu, ibu, itu suami ibu itu makamnya mengeluarkan cahaya sampai menjulang ke sana. Apa bu amalan suami ibu? Diingat-ingatlah ibu, gak ada yang istimewa nak. Suami saya itu buta, suami saya buta, gak punya istimewa apa-apa. Coba bu ingat-ingat bu. Kemudian diingat, oh suami saya itu nak, kalau mau tidur bu, walaupun buta, dia pegang Al-Quran. Sebelum pegang Al-Quran, beliau itu wudu suami saya, kemudian pegang Al-Quran dan sambil menangis. Iwai kalamullah, maafkan aku karena aku tidak bisa melihatmu sehingga aku tidak bisa membacamu. Sambil menangis Mas Zainal, menangis terus setiap malam mau tidur. Dengan cinta kepada Al-Quran dan memohon maaf kepada Al-Quran pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa karena matanya yang buta itu tidak bisa menyebabkan dia tidak bisa melihat Al-Quran dan tidak bisa membaca, maka itu dia memohon maaf karena tidak bisa membaca. Itu terus setiap malam sehingga air matanya menetes sampai kertasnya itu menjadi tebal ya. Al-Quran itu yang mungkin 5 cm bisa menjadi 8 cm karena sebab terus air matanya yang turun sebab meratapi karena tidak bisa melihat Al-Quran dan tidak bisa membaca Al-Quran karena sebab buta. Itu saja amalan, itu saja membuka, menangisi dan mencium Al-Quran sebelum tidur, itu saja kekurangannya diberikan cinta oleh Allah. Apalagi kita, mata kita sehat ya, dekat majelis taklim, dekat masjid, majelis Al-Quran, kok kita memeranginya?